Merah. Lanjut perjalanan pulang kok habis dari akuarium Purbo Yasa ya? Purbo Yasa, Pak. Hah? Iya. Purbalingga apa Purbo Yasa? Purbo Sari. Iya, Yasa Purbalingga. Hah? Purbo Yasa, Purbalingga gitu ya. Oh. Oke, sobat, kita semprot-semprot dulu. Ya agamanya terang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sobat. Suaranya gede banget pasnya ya. Tadi bapakmu nunggu di sini, Bib. Terus katanya nunggu di masjid luar katanya. Ini mobilnya udah nggak ada. Ada. Aja di telepon bapakmu di WA. Ya. Gimana jawabnya? Masjid mana? Bilang ya lagi keluar itu, keluar dari Purbayasan. Iya, kita keluar dari parkir. Oh, ya, keluar. Baru keluar dari parkiran. Apa di sholat ya? Enggak, udah mau keluar. Udah keluar. Udah keluar dari parkiran. Katanya mau makan soto mau di makan... soto di mana tadi ya, Bu? Di mana tadi? Ini keluar dari parkirnya belok kiri. Keluar dari parkiran belok kiri. Enggak tahu. Belum. Tanya aja ke itu. Entar, lampu belum ketemu lampu merah. Kayaknya. Nah, bagaimana sudah puas Pip kamu nonton akuarium yang ikannya besar-besar gitu ya? Yang itunya di atas. Aku pikir akuarium di dalam laut gede banget ikannya, akuariumnya gitu ya. Katanya akuarium tapi ikannya besar-besar gitu ya? Enggak, akuariumnya yang di atas. Yang di atas gimana? Di atas, oh, belok kiri tuh kan tuh, liatin tuh. Oh iya. Yo, belok kiri kan, bener kan?
Ciwet itu dulu kan itu yang ikannya di atas. Di atasnya kita loh. Berapa aja, Wip? Doki, kilo kiri gitu. Oh, ini penjalannya jeruk-jeruk. Beset. Eh, mendung sobat, Batu Raden mendung sobat. Eh, Batu Raden sih. Purbalingga sobat. Purbalingga mendung sobat. Grimis. Apa sobat? Mantap sobat. Kita mau perjalanan pulang ke Cilacap sobat. Oke, ini tanggal berapa sih ya? 28 Desember 2022. Pukul 2 lewat 26 siang. 2 siang lewat 26 menit. Buset deh. Nah, iya. Wes. Kok beli batik apa tadi, Bu? Beli batik apa? Batik Banyumas. Kiraan. Atasan aja 125. Oh, long panjang long pendek. Iya, buat itu kan baju baju panjang pendek. Gamis. Ini emas bukan purbalingga ya, bukan batik purbalingga. Ya. Di mana tadi ya? Di situ ya, Pak ya? Kresek putih ada di situ ya? Oh iya dong, di sini. Hmm? Udah berangkat belum, Bapak Mulip? Nyusul belum? Hah? Ya oke dong. Eh? Anak desa tuh pada marah tuh. Enggak kuabung gitu ya? Hehehe. Kuabung tuh lebih luas itunya. Olahannya banyak, tapi oh iya sih itu ya. Kalau ini ikan-ikan semua ya, Beb? Kalau sana harus renang sih di Uapo. Oh. Warnanya cuma kalau merenang. Batar ke Uapo. Purbalingga. Thank you.
ngecas nih baterainya nih. Iya. Ini ngerekam selain ngecas ini loh, baterainya nggak dilepas nih. Nempel aja di action cam-nya baterainya. Ngecasnya kan dipakai mobil. Ngecas di mobil nih. Mana? Ini ketemu apa lagi nih? Lampu merah bukan nih? Tadi bilang lagi udah ada lampu merah lagi. Belok mana gitu? Jalan lagi. Woi, belum ya? Wah, ini malah udah duluan belakang Alif. Keren banget ya. Woi, sebentar aja berarti lampu udah kuning lagi tuh. Wih, iya, sebentar banget. Lampu merahnya sebentar banget. Hijau sebentar langsung merah lagi. Nih. Set. Ini tuh lampu perempatan apa namanya ya? Aduh, ada bang, anak-anak kecil loh, bu. Aku duitnya tadi mana tadi sini? Ini kalau mobil matic saya di lampu merah ini saya pasang di N, sobat. Ya, lampu merah kayak gini nih. Berhenti, kita pasang di N netral, sobat. Astagfirullah. Ada yang di P ya, ada yang di N. Ada yang tetap D, apa nginjak rem. Saya mau di N bae lah. Bilangin bro, ada lampu mata lagi lurus gitu. Ini nggak ngeriting nih, nggak ngeriting kanan kiri berarti lurus kan? Lurus sih kayak tadi ya. Mungkin pas udah terus. Karena emang kayak gitu masih jauh. Ayo kuning tuh kuning, ayo hijau jalan, langsung jalan nih, kemana nih? Ayo cepetan. Tan, bentar banget di sini. Oh, kan lurus kan, bener kan? Tuh, lurus kan. Ada perempatan lagi lurus, MT Haryono, jalan MT Haryono. Mantap ini, dimisnya. Sip. Ini kecilannya tambah jauh. Sah, duh, apa ya? Ya enggak sih, emangnya dari itu Purwokerto. Nambah jamnya. Ini dari Purbalingga ke? Cilacap. Cilacap ke Purwokerto? Ya enggak, ini ke Purwokerto dulu maksudnya kalau balik lagi ke tadi. Mau ke sekolah aja dulu nih. Banyak tuh ya. Iya. Bagus-bagus tuh. Iya. Mau sini dulu. Yang enggak lah. Udah beli kok. Toko batik. Toko baju batik, mau berhenti lagi. Oh, udahlah. Bagus lah. Wih, mantap ini hujannya. Sadu, awas motor, awas. Sadu. Ya kalau hujan kayak gini kita kan naik mobil tenang baik, usah ngebut, jangan kan kita kan nggak hujanan ya sobat. Yang ngebut tuh yang naik motor yang kehujanan ya, ya kan bro, ya nggak pak.
kita kan naik mobil gak hujan, santai aja gak usah ngebut ya kan. Yang ngebut tuh yang naik motor yang hujanan tuh ngebut yo takut basah kan. Kita naik mobil mah santai bae, gak usah gitu ngebut-ngebutan lah, kan gak hujanan kita ya kan pak. Iya pak. Mobilnya basah. Kalau mobilnya kotor ya. SMA negeri 1 Purbalingga, sobat. Gede banget SMA-nya, ya. SMA negeri 1 Purbalingga gede banget, sobat. Tadi tuh. Enak nih kalau kayak gini. Hujan-hujan. Panas, gambarnya juga mungkin ya sahdu lah. Pakai ikem basic, coba warna kuning, coba. Oke sahabat, ini lampu merah lagi nih. Mau kiri apa ya? Ngambil kayak ngambil kiri. Oh bingung nih ya, ambil kiri apa? Oh, iya ambil kiri kayaknya nih. Ini dia. Udah dibilangin Bib, tadi lampu merah lurus, ini ada lampu merah lagi nih. Kemana nih? Udah ngikut belum? Lurus lagi kayaknya enggak. Sudah kok ibu. Oke, semuanya ibu. Oke. Udah lewat kan? Nanti ada lampu merah lagi, nggak tahu nih mau kemana nih. Ya, bro. Ini sobat, kita netral aja di sini ya, kalau lampu merah gini. Posisi netral. Mobil metik sobat. CVT. Sienta CVT tipe Q. Ada yang aduh. Oh ya, ada yang di P kan, ada yang di D. Kita mah N bae lah. Netral. Oke, ini berarti lampu merah lurus ya, Pak ya?